Polo saya bencin. Seperti orang hamil. Halo teman-teman, selamat datang channel Yeni di China. Selamat datang channel Yeni di China. Teman-teman, aku hari ini mau mengetes bahasa Indonesianya suami aku ya. Lihat dia udah gimana sih bahasa Indonesianya, udah bisa banyak belum, atau yang dia bisa kata-kata apa saja. Dan nanti juga aku sekalian ajarkan dia berbahasa Indonesia ya teman-teman ya. Semenjak kami main YouTube itu, aku udah sering juga ajarin suami aku berbahasa Indonesia. Waktu kami belum main YouTube tuh, kami bicaranya tuh pakai bahasa Mandarin. Soalnya aku juga kalau nggak main YouTube tuh aku jarang banget berbahasa Indonesia. Makanya bahasa Indonesia aku juga kaku, dan aku sendiri pun harus banyak belajar. Dan nanti selesai belajar bahasa Indonesia, aku dan suami mau pergi makan sate kambing di restoran muslim ya. Dan nanti juga ajak sekalian adik ipar, soalnya dia masih ada di rumah. Dan nanti papa dan mama, dia mereka nggak pergi, soalnya mereka kan nggak bisa makan daging-daging, apalagi daging kambing kan. Nanti mereka makan di rumah, dan nanti kan aku dan suami pergi makan daging sate kambing di restoran muslim ya teman-teman. Soalnya sekarang udah mau musim dingin, jadi kalau udah musim dingin mereka tuh nggak mau menjual ini lagi gitu ya teman-teman. Ikutin terus ya video kami, jangan di skip videonya. Ayo, beginilah cara suami aku belajar bahasa Indonesia ya. Hao, ni nian ah. 我是这样写的, 是中文和印尼语 一块的啊，你看。嗯。 Saya sekarang lagi belajar bahasa Indonesia. 我现在正在学印尼语，是吧？嗯。 Kalian merasa bahasa Indonesia saya bagus gak？嗯。 还有这个 Saya tahun ini umur 31， 这个我背过了这个。还有一个 Saya tidak paham， 是吧？嗯。是吧？对 ，Yes， 那是什么意思？ 我不懂，是吧？这些你都能背过来了吗？差不多了吧，第一个 ，saya sekarang lagi belajar bahasa Indonesia. 嗯。kalian merasa， 我想想啊，不是，对 ，kalian merasa bahasa Indonesia saya bagus gak， 是吧？啊，那样，嗯。对，还有这个， saya tahun ini umur 31。 Tahun。 还有打混吗？打混也行，没有也没事。 Tiga puluh satu， satu 是一是吧？对，这边都没背过呢。以后呢，我要多多学习印尼语啊。对呀，因为他们粉丝说呢，听你说英语很好，让你多学习。等下我们沟通也好。等下的直播的时候呢，我也能看懂这个印尼语，还有说印尼语话了。你看，嗯。 这个我们这个很难，我感觉这个的嘛。啊，怎么念？Semoga kalian selalu sehat ya. 希望你们一直健康。不难呀 ，Semoga kalian selalu sehat ya. 我这个没有背过呢。啊。还有这个 Polo saya bencin. Seperti orang hamil. Aku ngakak, teman，你知道是什么意思吗？ 我肚子很大，像人怀孕一样，是吧？对呀，你再念一遍，你不要看。我再看一遍啊。Polo saya bencin, seperti seperti orang hamil。对，还有别的吗？别的就是 saya sudah， 我这个会一点，别的我不会了。 不可能，你还会说吃饭、睡觉、慢慢进。对，那个我知道，慢慢进是钓鱼。嗯。saya ini makan， saya ini minum， saya ini 慢慢进。嗯。还有 ，aku cinta kamu。还有别的？别的我好像不会了。 istri suami， 这不你不会吗？对 ，istri istriku。我老婆。还有就是，格拉巴是吧？对。椰子是吧？对。格巴拉头。对。
Beda. Hayo, Sawernya. Terima kasih Sawernya. Terima kasih, deh, hayo, xiexie. Hayo, apa kabar? Hayo, apa? 你会写英语吗？ 简单的会像撒盐啦、哦，然后啦，啊， 这些我都不会，这些我都是用中文代替了。 Oh, dia tuh tulis yang ada sedikit pin dan ada sedikit yang versi Mandarinnya sendiri kayak gitu, teman-teman. 我要出去喝水怎么说？我想我是撒盐。对。要是印尼是吧？印尼。印尼。印尼。 出去呢? 我要出去喝水。 Keluar. 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 Lucu sama aku. Keluar. 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 Aku ngakak. Saya ini keluar. Minum. Minum air. Minum air. Minum sehe水, se-air. Minum. Minum. Air 是吧？对 ，air， air， air， saya ini， saya ini keluar keluar 是吧？嗯， saya ini keluar minum air， 对， saya ini keluar minum air， 对，那不是挺好玩？要记住啊， saya ini keluar， saya ini saya ini keluar minum minum air 饮料怎么说？饮料就写 minuman 也可以，也是 minuman 吗？minuman minuman 是吧？哦，咋啦，星星 minuman 啊，碰到啦，啊，在这里疼。 saya ini keluar 哦，我看看怎么念啊 saya ini keluar minum air 我要去喝水 keluar 是出去的意思 keluar 如果是去就是 pergi. Saya ini pergi, saya ini pergi minum air, 是吧？嗯，对，还有 saya mau main HP, 我要玩手机，嗯，对不对？对。 saya ini main HP, 我想玩手机，对吗？对。哦， mau 也可以，mau 是要， ingin 是想。 Oh, mau saya ma, ya saya mau keluar le. Ah, ambil barang, deh mah. Ambil barang. Ambil barang. Saya ini keluar le, ambil barang. 我要出去拿东西。 对，还有就是 saya ini pergi, we say 是吧 ？We say. Saya ingin pergi ke WC. Saya ini pergi WC. Air水, api, huo, tanah, tu, emas, right? Emas. 金. 对. 哎呀, 好难这个. 不难, 很好说的. 我再想想啊。 啊，这样你不看你能背下来吗？ 我想想啊，出去， 格鲁瓦勒，对，出去格鲁瓦勒，对，还有是手机是哈贝这个我知道，马银玩，还有别的啊，我想难的啊，阿比火，阿叶水，丹娜。 丹娜是土是吧？嗯，对。丹娜是土。厕所是 wc。还有拿东西是，这个我忘了。ambil barang。拿东西ambil barang，拿东西ambil barang。不是 barang，barang。ambil barang。对吗 ？barang。啊，我这个。慢慢背嘛，现在背哪有那么快嘛？我要看你了。 Kalau sekarang gini kan mana bisa cepat-cepat mau 2 hari 3 hari kan? Saya mau belajar beberapa kali lagi udah bisa. Terima. Iya, maksud suami aku tuh dia mau belajar beberapa hari lagi baru bisa mau hafalin.
Kalau sekarang hafalin mungkin nggak semuanya. Karena ini yang tadi dia tulis ya, kan saya ini kekan-kan. Ini semuanya tuh baru tadi yang ditulis teman-teman. Jadi bukan yang kemarin-kemarin dia hafalin atau dia tahu. Ini semuanya dia tuh baru tulis, baru hafalin, baru tahu. Makanya kalau sekarang hafalin kan belum tentu sekarang bisa. Mau 2-3 hari atau beberapa hari gitu lah. Teman-teman merasa gimana bahasa Indonesia suami aku? Koi mah, cepat nggak? Ini gak jenang mah? 很难呀，当时能念出来，后面就忘了，有时候还得多用脑子记上，以后了一想啊，知道了。Sekarang udah malam ya teman-teman, kita pergi makan sate kambing ya. Soalnya kan kalau di China sini kalau pagi hari atau siang mereka tuh nggak ada panggang, cuma malam hari aja mereka panggang. Jadi kami cuma bisa malam aja perginya ya. Dan tadi adik ipar dia bilang gak mau ikut soalnya dia kan lagi hamil ya, dia kan lagi gak enak badan atau itulah kan orang hamil lah kan beda-beda. Dia bilang itu maknya kayak gak enak jadi dia gak mau pergi, dia di rumah makan bubur aja. Dan teman-teman sekarang kita udah sampai ya, baru sampai di sini ya teman-teman, itu di depan lagi panggang. Dari sini tuh ciuman wanginya teman-teman. Ini tuh restoran Muslim. Aku suka makan di sini karena di sini ada nasi. Kita masuk ke dalam dulu ya, kita pesan dulu apa yang mau dimakan, apa yang mau dipanggang. Sekarang ini tempatnya lagi sepi. Kita makan di dalam aja, soalnya di dalam lebih... Soalnya di sini kan nggak berisik, kalau di luar sangat berisik. Kan yang main cuma? Lah? Aku kasih teman-teman lihat harga sate kambingan di sini. Naik ke? 多少钱？等他们看看。两。satu tuh 2 yuan, yang ayam juga ada dada ayam, ada juga ada hasheng mao tuh. Banyak sih, dia tuh banyak teman-teman di sini ada itu jiu cai, ada yang jamur, ikan, apapun ada ini beda-beda harga. Yang paling murah sih, biasanya sih kalau makan ya berarti sate kambingnya yang terkenal. Yang paling utamanya itu adalah sate kambing. Yang di sini tuh bagian cushi, makanan pokoknya ya. Ini ada nasi, nasi sapi, di sini tuh nggak ada babi ya. Soalnya kan iyalah restoran muslim kan teman-teman. Dan bagian sini tuh sayur-sayur semua. Sate kambing, tua pelu. Kata suami aku mau sate kambing 20 ya. Atau 20 satu sate kambingnya. Teman-teman di China sini ya, kalau mau panggang sate kambing biasanya tuh musim panas aja. Musim dingin mereka tuh nggak mau panggang. Soalnya kan musim panas kan orang China mereka suka makan ini sate kambingnya. Dan mereka tuh sambil minum arak. Minum bir, bukan arak ya. Kalau bir itu kan cuma musim panas aja yang minum ya. Kalau musim dingin mereka itu nggak minum bir. Jadi kalau musim dingin mereka itu nggak makan ini lagi. Soalnya ini ya, orang China makan biasanya tuh langsung makan dengan birnya. Bukan makan ini doang, kayak gitu. Jadi ini dia bilang, tunggu 7-8 hari mereka tuh nggak mau panggang lagi. Makanya hari ini aku dan suami pergi makan sini. Soalnya tahun ini cuma makan sekali aja. Ini sate kambingnya ya, gitu. Ini juga enak banget. Ini panggangnya tuh di tepi jalan dan ini istrinya tuh sangat cantik. Istrinya tuh muslim dari Xinjiang, teman-teman. Dia nggak berhijab karena dibilang dia kan setiap hari masak jadi panas, dia nggak berhijab. Tapi biasanya kalau nggak ada kerja, biasanya dia tuh berhijab. This is our... This is our Coca-Cola, can you hold it? Oh, okay. I'm like this. Okay. And now there's this panggang.
Ini adalah kari ayam. Ini adalah sayap ayamnya ya. Dan mau dua hati ayam dan itu yoyu. Teman-teman, untung kita sekarang datangnya awal ya. Kalau telat beberapa menit itu udah nggak ada ini sate kambingnya. Ini sate kambingnya kan kita mau 20, ini cuma ada 12 aja. Udah nggak ada. Hari ini tuh banyak yang nggak ada. Ini bisnisnya, bisnis restoran makanannya itu sangat laris manis. Soalnya emang enak banget, ini harum banget. Aku mau cobain ya, sambil tunggu nasi. Dan tunggu itu tadi masih dipanggang. Aku makan satu dulu ya, aku cobain ya. Udah lama banget sih nggak makan ya. Ayah, kan ada kocis lah. Benar-benar enak. Enak. Harum. Ini tuh bumbunya juga sangat berasa. Pokoknya tuh asin manisnya tuh pas banget. Benar-benar sangat berasa, enak banget. 4.000 rupiah kayak gini, mahal nggak? Seperti di Indonesia nggak, teman-teman? Kalau di Indonesia aku nggak pernah makan sate. Kasian kan aku. Dan mau ini, kita mau satu porsi ini, kacang yang digoreng. Kalau orang China sih emang kayak gini, minum arak atau bir ya, dan makan ini kayak gini. Kalau musim dingin mereka tuh udah nggak bisa minum ini lagi, mereka minum yang putih, yaitu arak. Saya mau makan. Yang ini udah datang, teman-teman, lihat. Wah. Wow. Nah, ini kan. Ini tahu ikan. Enak. Ah, oh, mau panas. Ah, oh, enak. Sehat. Untung nggak ada orang. Kita lihat cek. 羊肉串, 这样吃一下。 Oh, dua tangan makan kita sama aku. Kalau makan sate itu emang kayak gini, harus kayak gini. Ini baru makan, baru namanya makan sate kambing. 正好吃这个, 正好吃. Ada sate, ada kambing. Malam ini tuh orang gak rame. Di sini cuma aku dan suami aja ya. Benar. Nggak bawa Sisi ke sini. Soalnya Sisi nggak bisa makan ini. Dan ini makan ini kan kering ya. Takut nanti tenggorokan Sisi nggak baik atau ini kan. Pokoknya Sisi tuh biasanya tuh nggak makan yang kayak gini. Soalnya ini sangat banyak bumbu-bumbunya. Sisi di rumah itu tadi yeyenya bilang mau kasih Sisi makan bubur aja. Siang saja nggak hal, itu nggak ada lah. Jadinya sama. Sayap ayam, yoi, hati ikan, bukan ikan, ayam. Hati ayam, aku makan dulu sayap ayam. Aku satu dan suami aku satu ya. Kayaknya ini wangi banget, ada wangi karinya gitu ya. Orang Xinjiang mereka tuh hebat-hebat. Hebat masak. Ini ayam ini sangat mahal ya, 6 kuai. 6 kuai ini? 2 kuai. Enak ga? Enak. Nah, ini 12 kuai. Iya. Lihat dagingnya. Dagingnya itu lembut. Di dalam lembut, luarnya tuh crispy, wangi. Pokoknya enak banget deh. Aku tuh paling suka makan ke restoran sini. Biarpun harganya bukan terbilang murah, tapi rasanya tuh enak banget. Di sini ada nasi. Kalau restoran lain dia tuh nggak ada nasi. Teman-teman, ini nasinya udah datang ya. Suami aku dia maunya yang daging sapi dan daun bawang. Ini daun bawang besar, ini tuh enak banget, harum banget teman-teman ya. Nasi kita mau seporsi aja, soalnya ini porsinya tuh besar. Jadi aku makan dengan suami aja berdua. Kalau nanti kalau emang nggak cukup, baru mau lagi ya.
Ini juga banyak dagingnya ya, daging kambing. Eh, daging sapi kayaknya. Niu ruo, shi ba? Hmm, tu ya, niu ruo. Sapi. Hmm. Kelan, ini kan. Ini siap. Hmm. Enak. Ah. Hot. Hot, ah. Hmm. Mainan, tu cuy cuy. Bawa. 你的嘴里都有了，什么东西？你八方，你嘴唇里。嗯。尝一下。嗯。好吃啊。嗯。 广义，广义是什么？很好吃。很香。广义，我都每天说这广义，那天不知道。广义，我就知道法国，很好。嗯。Aku paling suka makan nasi. Kalau makan di restoran lain tuh harus bawa rice cooker, magic gun. 去别的饭店，还有自己带锅。嗯，就是这里就不用。对，是的。所以我很喜欢在这边吃饭的，这边什么也都有，都是我爱吃的。嗯。你在你们老家的时候吃过这个吗？没有啊。没有啊。我也很少吃，就今年吃最多了。我们吃的是第三次了，应该是吧？啊。 好像是，哎，我记得第二次，第二次，就上次我们卖废品的时候来这边吃，嗯，对吧？嗯，第二次吧。第二次，嗯，不能经常吃，这个，对，便宜吧，也不便宜，嗯，偶尔吃一次，对，我们印尼那边如果过新年啊，过大年的，一般都是会烤。 所以烤肠啊，烤鸡啊，烤玉米啊，很热闹也很好吃，跟这边的肉不一样。这边过节一般都在家里吃。对，teman-teman ini nasinya aku dan suami makan dengan segini, udah kenyang aku dan suami udah kenyang, jadi kami nggak tambah nasi lagi. Ini aku mau bersihin dan ini punya suami aku kayak gini. Ini punya suami aku dan ini punya aku. Ini nggak bohong ya, ini beneran ini punya aku dan itu punya suami aku, nggak ditukar-tukar atau dikurang-kurangi atau ditambah-tambangin. Dan ini kata suami aku, dia cuma makan satu aja sayap ayamnya, sisain dia kasih aku. Jadi aku makan tiga sayap ayam ya, tadi kan udah makan dua. Dan ini tinggal satu. Kami maunya empat tadi ini tauhu ikannya. Aku makan dua dengan ini, tapi suami juga udah makan dua. Dan aku mau habisin nasinya ya. Besar. 饱了吗? Besar mulut aku. Hmm. Teman-teman, jadi ini kami udah selesai makan ya. Ini semua satenya udah kami makan semua dan ini semuanya udah bersih. Udah enggak ada lagi. Ini punya suami aku. Siapa sih yang makan lebih banyak? Sebenarnya yang ini dua punya, bukan punya aku ya. Ini kan tadinya yang ayam punya ke suami aku kasih aku. Jadi ini punya aku gitu. Oke. Okay. Teman-teman lihat ini. Anaknya cantik banget kan, kayak kembar ini. Shifan lah. Mereka tuh dari Xinjiang dan pokoknya ini mereka tuh cantik banget. Malu aku video India. Cantik banget kan orang Muslim di China, teman-teman. Cepat mbak. Assalamualaikum. Ini
害羞，他害羞。Assalamualaikum. Dia mereka tuh cuma beda 1.5 tahun teman-teman, jadi kayak kembar kan. Dia bisa ngomong bahasa Arab kalau anaknya, soalnya dia ada belajar. Cantik banget, matanya besar, beda dengan orang China yang pada umumnya kan. Oke lah teman-teman, sekarang aku udah pulang ya, dan tadi Sisi dibawa sama kakeknya dan sekarang belum pulang juga. Dan adik ipar mereka nggak tidur di rumah ini, mereka tidur yang di rumah baru sana, dan mama temanin dia tidur di sana teman-teman. Jadi hari ini cukup sampai di sini ya, udah malam juga. Terima kasih teman-teman ya selalu mendukung dan menonton video channel kami. Gimana menurut teman-teman bahasa Indonesianya suami aku? Boleh juga komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih. Kasih like, komen, dan subscribe teman-teman ya.